di Ini Jabar Channel bersama Bang Firman Ugama dan kameramen Kang Andy. Kali ini Bang Firman mau ngajak kita ke wilayah Harapan Indah, Kota Bekasi. Yaps, gak salah lagi deh, kita mampir ke Hai Tai Chan. Dari namanya aja sudah bisa ditebak, guys. Iya, pastilah yang dijual pasti sate Tai Chan. Berlokasi dari gerbang masuk Bundaran Harapan Indah, sekitar 1 km, gak jauh sih, dijamin gak nyasar deh. Eits, tapi jangan salah, selain menyediakan menu sate Tai Chan dengan ragam variannya, ada juga menu lainnya guys, seperti mie goreng, sate telur, dan juga beraneka ragam minuman segar seperti susu, teh hijau, teh manis, semanis saya loh. Nah, bagi anak muda yang hobi nongkrong, juga disiapkan menu spesial, yakni pisang goreng dan teh tubruk hangat. Wah, ini mah paket hemat ramah isi kantong lah. Menurut pemiliknya, yakni Bang Lukman Hakim atau biasa disapa Bang Alex Ziblo, menuturkan bahwa ide awalnya bisnis sate Tai Chan-nya ini terinspirasi dari sate Tai Chan yang di sekitaran Senayan itu loh. Saat itu Bang Alex ngobrol dengan temannya yang suka bisnis. Lalu sepakat deh membuat usaha sate Tai Chan dengan nama Hai Tai Chan. Tempat ini selalu ramai dikunjungi dari anak-anak sampai dewasa. Jadi penasaran kan sering juga makan sate Tai Chan gimana gitu ya. Di sini ya bedanya satu ya. Untuk sambelnya ya, sambelnya tuh benar-benar kayak emang sambelnya tebel gitu kan, karena ada yang beda gitu rasa sambelnya, kelihatannya merah cuma makan ke sini gitu. Sering makan apa aja nih? Kalau aku karena emang lebih sukanya Tai Chan ya, lebih banyak Tai Chan sih daripada kulitnya gitu sih. Terus banyak nih bumbunya, sambelnya gitu kan, kita juga suka sambel gitu kan, yang pedes-pedes. Terus porsinya juga pas, gak banyak, gak terlalu sedikit juga. Untuk harga? Untuk harga? Ya, pedes. Kalau gitu dia tuh emang pedes gitu, dikit pun dia pedes. Jadi apa mau tidur pun udah kondisi panas gitu. Ya, ya nanya deh ya. Ini dengan ibu siapa nih? Saya Ibu Yanti. Ibu Yanti, Ibu Yanti di sini menurut perutnya apa nih? Di Taichan. Aduh, semua makanan sebetulnya enak. Kalau saya ya, dari mulai kalau saya paling favorit ini, apa namanya? Pecah bandeng. Pecah bandeng, sop iga, sama kalau saya sate kulit. Hampir semua makanan enak sih kalau saya. Ya. Ini bukan
terhitung semua ini. Semua terhitung juga sih. Banyak juga dong teman-temannya. Tentang makanannya bagaimana? Juara, coba ya dulu. Ini ada saatnya nih, teman-teman.